Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 2 kali log X lebih kecil sama dengan log buka kurung X plus 3 tutup kurung plus log 4 adalah titik-titik-titik. Oke, pertidaksamaan logaritma 2 kali log X lebih kecil sama dengan log buka kurung X plus 3 tutup kurung plus log 4 ditulis menjadi log X pangkat 2 lebih kecil sama dengan log buka kurung X plus 3 tutup kurung 4. Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma log X pangkat 2 lebih kecil sama dengan log buka kurung X plus 3 tutup kurung 4 adalah X pangkat 2 lebih kecil sama dengan buka kurung X plus 3 tutup kurung 4. X pangkat 2 lebih kecil sama dengan 4X plus 12. X pangkat 2 min 4X min 12 lebih kecil sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung X min 6 tutup kurung buka kurung X plus 2 tutup kurung lebih kecil sama dengan 0. Pembuat nolnya terdiri dari X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan min 2. Berikutnya kita akan menggambarkan garis bilangan. Kita lihat tanda pertidaksamaan dari soal di atas adalah lebih kecil sama dengan, maka bulatan pada garis bilangan tersebut berwarna hitam seperti ini. Pembuat nolnya terdiri dari min 2 dan 6. Di antara min 2 dan 6, kita buat titik misalnya X sama dengan 0. Kita akan memasukkan nilai X sama dengan 0 ke pertidaksamaan buka kurung X min 6, tutup kurung, buka kurung X plus 2, tutup kurung lebih kecil sama dengan 0. Untuk menentukan daerah tersebut positif atau negatif. Untuk X sama dengan 0, daerahnya adalah positif atau negatif. Untuk X sama dengan 0, daerahnya adalah negatif. Kemudian di sebelah kiri min 2, kita buat titik misalnya X sama dengan min 3. Untuk X sama dengan min 3, daerahnya adalah positif atau negatif. Untuk X sama dengan min 3, daerahnya adalah positif. Kemudian, di sebelah kanan 6, kita buat titik misalnya X sama dengan 7. Untuk X sama dengan 7, daerahnya adalah positif atau negatif. Untuk X sama dengan 7, daerahnya adalah positif. Kita lihat. Tanda pertidaksamaan dari soal di atas adalah lebih kecil sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah daerah negatif. Maka daerah negatif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6? Jawabannya adalah yang A. Min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Jadi, sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini terdiri dari sifat pertama, A kali log B sama dengan log B
pangkat A. Kemudian sifat kedua yaitu log A plus log B sama dengan log AB. Kemudian bentuk umum pertidaksamaan logaritma dari soal di atas adalah log fx lebih kecil sama dengan log gx. Penyelesaiannya adalah fx lebih kecil sama dengan gx. Oke, sekian pembahasan soal tentang pertidaksamaan logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!